menurut aku antara karakternya Anggi sama Anet kan beda banget, tapi lagu ini tuh tetap enak gitu. Entah yang bawain Anet, entah yang ngebawain Anggi, itu punya karakter sendiri-sendiri yang begitu kuat gitu ya, guys. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersemangat dan bersyukur ya. Nah, di kesempatan kali ini, Echa kembali menyapa kamu lagi guys. Menyapa kalian semua. Dan kali ini Echa mau reaction. Echa mau reaction dari salah satu top 40-nya Indonesian Idol 2021 ya. Itu Anggi guys. Dia membawakan lagunya Anet, judulnya Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti, yang official musik videonya sendiri sudah tembus sekitar 28 juta views. Wow. Tapi sayang banget ya, Echa kemarin itu belum sempat untuk reaction musik official videonya atau official musik videonya. Dan ini tadi tuh aku lihat di beranda aku, karena aku nonton Indonesian Idol ini tuh random banget guys. Jujur aja nontonnya random, dan biasanya akan ngikut itu kalau sudah top 10 gitu, udah masuk 10 besar aku baru bener-bener ngikutin. Nah, terus karena apa namanya, aku pingin banget nonton dan aku pikir, oh sekalian reaction aja nih gitu. Dan sebenarnya sore tadi udah mau reaction, tapi karena berhubung hujan, Solo hujan deras banget dan itu gak memungkinkan. Dan ini malam hari aku baru punya kesempatan untuk reaction. Ternyata sudah masuk trending 15. Wow, spektakuler berarti ya guys. Oke, yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung reaction bareng-bareng Anggi. Semoga gak kena klaim copyright ya. Biasanya RCTI klaim copyrightnya rapat banget guys. Thank you.
semua juri standing applause juga. Okay. Kita nggak akan ngikutin ininya ya, apa namanya, komentar jurinya. Jadi apa namanya, bener-bener lagu ini tuh ini banget ya, keren. Maksudnya dengan ini kan yang nyiptain Anet sendiri, dengan usia segitu dia bisa menciptakan sebuah karya yang begitu luar biasa. Dan ketika dibawakan Anet dan dibawakan oleh Anggi, menurut Echa yang awam dengan yang namanya teknik vokal atau jenis suara atau apapun itu, karena aku bener-bener cuma penikmat ya guys dari segala genre kayak gitu, jadi Echa gak pernah milih-milih entah itu dangdut, pop, jazz, atau apapun. Pokoknya kalau Echa mau react, Echa mau nikmatin, ya dinikmatin aja gitu. Nah, ini tuh bener-bener yang punya karakter, menurut aku antara karakternya Anggi sama Anet kan beda banget. Tapi lagu ini tuh tetap enak gitu, entah yang bawain Anet, entah yang ngebawain Anggi, itu punya karakter sendiri-sendiri yang begitu kuat gitu ya guys. Wah, semoga nanti Anggi bisa lolos ke tahap-tahap berikutnya sampai apa namanya, bisa maksimal ya guys. Dan aku belum bisa bilang banyak karena aku kan baru apa ya, mulai ngikutnya kan masih random-random kayak gitu, jadi aku belum bisa mengatakan apa ya, gimana-gimana, karena ini aku first time melihat perform dari Anggi ya. Mungkin nanti aku akan coba cari video-video yang lain yang juga menampilkan Anggi. Mungkin gak di reaction, cuma aku pingin banget ngebandingin apa ya, lagu-lagu yang pernah dia bawain kayak gitu. Oke, sukses terus buat Anggi dan sukses juga buat Anet. Dan kita akan nantikan apa atau mengikuti perjalanan Indonesian Idol 2021. Siapakah nanti yang akan jadi juaranya? Kalau kemarin kan Leodra ya. Nah, nanti di session 2021 ini, di musim ini tuh siapa ya? Kalian sudah punya jago? Okay, mungkin sekian dulu ya reaction dari aku. Mungkin kalian punya pendapat yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan ke aku, karena aku masih begitu awam ya dengan Indonesian Idol 2021 ini. Mungkin kalian punya rekomendasi-rekomendasi buat aku reaction. Okay guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian berkenan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dan mungkin gak sependapat dengan aku. Echa mohon maaf ya. Okay, thank you. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Sekarang ya, semoga gak kena klaim copyright.